Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini tanggal 14 November, hari Selasa. Pantauan CCTV Kota Tulungagung untuk titik-titik simpang di Kota Tulungagung terpantau lancar. Untuk cuaca lumayan panas, belum turun hujan teman-teman di Tulungagung. Untuk kota-kota lain mungkin sudah turun hujan, kalau di Tulungagung belum turun hujan. Ada sebagian cuma gerimis, belum hujannya masih gerimis, belum deras teman-teman. Untuk simpang Praye harus ke arah barat, terpantau lancar, lumayan sepi mas. Untuk simpang-simpang yang lain, titik-titik yang lain, untuk simpang Pandaan itu ada kereta api lewat ini. Saya kira ada kemacetan, ternyata ada kereta api lewat. Untuk simpang Pandaan dari arah barat juga lancar untuk arus kendaraan. Jadi peningkatan volume kendaraan, mungkin jam istirahat siang teman-teman. Untuk simpang Kemuning terpantau sepi. Untuk simpang Pelandaan juga lumayan. Untuk simpang Kemuning jam istirahat siang lumayan ramai untuk simpang Kemuning. Untuk simpang Pemda tidak terlalu ramai. Simpang Pemuda sebelah timur teman-teman. Untuk simpang Ujang dari arah selatan menuju arah utara, kendaraan didominasi kendaraan roda 4, lumayan ramai. Dari arah utara ke selatan juga lumayan ramai. Oke teman-teman, sekian dulu pantauan CCTV untuk memantau simpang-simpang Kota Tulungagung. Terima kasih, selamat siang.